terdiri dari berbagai peningkatan kapasitas, pelatihan digital marketing, promosi, serta fasilitasi untuk CISE versi SNI, serta beberapa kegiatan yang terkait dengan digitalisasi lainnya. Business matching untuk produk wisata dan ekonomi kreatif hari ini dilaksanakan dalam konteks proyek digitalisasi dan promosi ekowisata di bidang 3 Taman Nasional Gunung Loser. Nah, proyek ini adalah sebetulnya kegiatan dari proyek pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan ASEAN Center for Biodiversity, dibiayai bersama oleh pemerintah federal Jerman dan diimplementasi oleh Desma Center. Jadi sebetulnya kegiatan ini adalah rangkaian puncak dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama satu tahun belakangan yang terdiri dari berbagai peningkatan kapasitas, pelatihan digital marketing, promosi, serta fasilitasi untuk CISE versi SNI, serta beberapa kegiatan yang terkait dengan digitalisasi lainnya. Pastinya kami berharap bahwa kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat, utamanya adalah menghasilkan transaksi juga ya antara buyer dan seller dan bisa memberikan manfaat, jadi menjadi nilai tengah ya antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.